Okey, dia dah live. Dah masuk Facebook ni. Assalamualaikum. Pada hari ini kita menceritakan tentang okey, nama saya Izzat. Hari ini kita akan menceritakan tentang topik pasal FA Cup Arsenal menentang Chelsea. Dan pada hari ini aku nak memperkenalkan ahli salah satu kawan aku, iaitu seperti biasa Nasrullah. Saya nak angkat suara. Hai, assalamualaikum. Aku Nasrullah Yusli. Aku umur 20 tahun dan aku salah seorang penyokong Manchester United. Okey. Dan kita ada lagi seorang ahli yang ahli jemputan penyokong Arsenal yang kita tak pernah jumpa. Dan ini dia. Alright. Hai, nama aku Adam. Aku 14 tahun dan seperti biasa penyokong Arsenal di sini. Okey, kita dah kenal, jadi kita akan borak-borak pasal bola pada hari ini. Dan alright. Itu pakai kamera jap. Okey, macam inilah. Okey. Jadi seperti yang kita tahu, Arsenal menang baru-baru ni FA Cup. Arsenal menang 2-1 ke atas Chelsea. Betul, betul. Betul. Dan fans tak boleh bangga orang sebelah ni lah. Okey, jadi so ada banyak benda yang orang tak puas hati pasal Champions League, Champions League FA Cup ni, sebab ada yang kata ref berat sebelah kepada Arsenal, ada yang kata apa tu Chelsea tak banyak peluang, tak banyak apa dia panggil tu. Aduh. Ref tak bagi chan macam tu. Ref tak bagi chan kat Chelsea and banyak lagi lah kontroversi. Okay, jadi pada hari ni aku nak bagi penyokong Arsenal dulu memberi pendapat dia sendiri. Silakan, tentang silakan. Apa kontroversi tu. Okay, dipersilakan. Okay, Assalamualaikum. Okay, terima kasih satu perkara nak cakap. Terima kasih Izzat sebab bawa ke rancangan Borak-Borak Bola ini. Okay, so pasal kontroversi FA Cup tu. First kali aku nak cakap, tanya kepada Arsenal apa ni? Dan juga tanya kepada Chelsea kerana memang kasih habis-habisan lah game tu. Susah-susah, aku tengok diorang memang 100% lah kasih. Okay, so kontroversi pertama yang memang orang selalu cakap sebut pasal match tu. Referee yang bernama Anthony Tello. Anthony Tello. Aku sebagai fan Arsenal pun aku boleh cakap ya, memang akulah memang nampak memang ref tu boleh dikatakan berat sebelah. Sebab kenapa? Macam sebab dia banyak, sebab foul yang dia kasih dekat Chelsea tu, pendapat aku lah, adalah yang macam serius kan, tapi pendapat aku ada banyak yang sangat foul yang dia kasih tu yang tak sepatutnya dapat. Yes. Okay. Kita kasih contoh yang siapa? Yang dalam match tu pemain Chelsea kena red card lepas dia tackle Granit Xhaka. Kalau kau tengok betul-betul replay balik, dia tackle tu, dia tak tackle penuh. Dia cuma pijak kaki sikit saja. Tapi dengan dalam terburu-buru macam tu, Anthony Taylor dia tak ada apa tu, dia tak fikir dulu, dia terus kasi second yellow card dan dia, pemain Chelsea tu dia terus kena red card. So bagi aku, bila aku tengok tu macam tak sepatut dapat lah. Okay, kita pergi kepada okay, Nasrullah. Kau tengok kau tengok yang Chelsea lawan Arsenal tu. Aku tengok highlight, sejujurnya aku tengok highlight je game tu. Aku sebab team aku tak masuk final kan, di kesempatan Chelsea time semi final itu. Tapi pertama sekali aku nak ucapkan tahniah dekat team yang ada dekat utara London sekarang ni, Arsenal. Yang dah menang Piala FA. Sebagaimana kita tahu, FA Cup ni memang dah disediakan khas untuk team Arsenal. Memang dah terima musuh. Ya, betul.
And then malam tu kita boleh tengok ah macam mana Aubameyang tu terus score goal daripada last game EPL itu. Dia still consistent. Yeah. Dekat final hari tu. So yeah, itu antara faktor Arsenal menang game malam tu. Performnya Aubameyang. Okay, pendapat kepada penyokong Arsenal. Kau rasa adakah impact Aubameyang tu menyebabkan Arsenal boleh menang FA Cup? Kalau kita nak cakap pasal impact Aubameyang kan. Memang impact tu memang terasa lah. Memang terasa kan. Memang boleh terasa dengan Arsenal tu. Okay. Kalau Aubameyang tak ada malam tu, Arsenal nak menang susah sikit lah. Sebab Aubameyang perform konsisten malam tu. Betul. Okay, kau rasa bila satu hari contoh kalau Aubameyang tu contoh ada rumours tentang Aubameyang kata nak pergi Barca semua kan. Kau rasa kalau Aubameyang dia pergi keluar daripada tim Arsenal, kau rasa benda tu akan efek kepada Arsenal dan Arsenal akan jadi macam tim top tak nak cakap okay. Tim yang Aubameyang. Kau rasa? Siapa? Siapa ni? Adam dulu lah penyokong Arsenal. Bagi aku, yes, memang betul. Kalau Aubameyang dia pindah ke Barca, memang down sikit lah sebab memang dia yang apa ni? Memang nampak sangat dia yang paling banyak impak dekat dalam team Arsenal. So bila kalau dia keluar, memang merudum sikit lah Arsenal. Tapi kalau macam contohnya Arsenal boleh jumpa pengganti Aubameyang yang baru kan. Kalau lah, kalau dia dapat jumpa. So aku rasa tak ada masalah. Okay, sebelum Nasrullah cakap, aku nak tanya. Adam ada kata, kau nak, apa tu, ada satu player yang kau rasa kau nak masukkan dalam masa ni. Kau rasa siapa yang layak pengganti Aubameyang? Kalau Aubameyang satu hari yang tidak ada. Berat soalan tu. Entahlah, itu yang susah sekarang nak cari tu. Aku nak tengok okay. Aku nak cari siapa yang boleh ganti Aubameyang tu memang susah. Okay, kita pergi kat. Tak susah nak panggil Nasrullah. Macam nak panggil apa? Nama tu Bronas. Bronas, okay. Kau punya pendapat? Bagi aku, kalau Arsenal dia tak ada Aubameyang, dia akan jadi pisang macam sebelum Aubameyang tu sampai dekat Arsenal. Setuju. Wah, macam mana? Tapi diorang walaupun sekarang ni kalau Aubameyang belah pun, diorang still ada Lacazette sebagai backup. Tapi kalau Lacazette pun caw juga pada Arsenal, diorang akan jadi macam zaman, kau kenal lah player Arsenal nama Lord Bentner. Bentner, pernah dengar? Pernah. Diorang akan jadi strike force, diorang akan jadi macam tu. Diorang akan diselu, aku minta maaf. Tapi yang betul, diorang punya strike force akan tajam macam zaman Aubameyang sekarang ni. And then aku rasa Auba adalah salah satu faktor Arsenal still boleh bersaing dalam Liga Inggeris untuk masa sekarang ni. Okay, seperti yang kita tahu, Europa League Arsenal dah masuk pada tahun depan. Ya, yeah, atas tiket FA Cup. Kau rasa kan? Tak lama, apa tu? Kan Arsenal dah champion 14 kali. Kau rasa? Nampak, piala tu memang untuk dia. Dia ikut baju Aubameyang 14 tu. Okay, apa pendapat kau? Kau rasa benda tu memang untuk Arsenal ke macam ni? Kau cakap Adam. Macam ni apa soalan dia tadi? Tak masuk kau, benda tu memang untuk Arsenal ke macam ni? Kau cuba explain lah. Benda apa tu memang, efek kau? Ke sebabkan apa tu? Play dia memang mantap lah. Macam tu lah kau cakap. Untuk aku memang Auba tu memang mantap betul. Auba tu dia memang mantap. Tapi aku rasa juga FA Cup tu, nama lain selain daripada FA Cup tu ialah 4 Arsenal Cup. Sebab tu Arsenal boleh menang 14 kali tu yang banyak tu. Dia reka. Okay, pendapat Nazr, Bruna. Kalau kau tengok record pun dah tahu tau. Piala tu memang dah disediakan untuk Emirates Stadium tau. Memang piala tu akan duduk dekat Emirates Stadium sampai bila-bila. Dia malah pun Emirates tau. Ya,
Yes, Neymar dah diwakafkan benda tu untuk Arsenal. Diwakafkan, nu ya ya ni. Okay, apa lagi? Okay, Bronas ada apa-apa nak tanya kepada fan Arsenal? Aku nak tanya satu benda je. Okay, kan hari tu masa Arsenal julang piala, piala jatuh kan Aubameyang buat. Ah betul betul. Yes, yes. Aku nak tanya benda tu memang dah jadi trend ke apa dekat dekat apa Rusia ada satu kali jatuh. Aku pada pendapat aku lah aku rasa dia Auba tu memang saja dia saja nak nganjing kan tim-tim yang kat Rusia hari tu. dia bawa yang jatuh. Tapi okay, asal satu soalan lah aku nak tanya. Okay, antara man. Kau sebagai penyokong Arsenal, kau suka Aubameyang ataupun Olivier Giroud lagi? Sebagai kau orang punya top striker. Auba. Ya. Sebelum tu, aku nak tambah lagi satu play. Adakah lagi satu play Alexis Sanchez? Sanchez. Dia boleh Sanchez dikatakan dia boleh Sanchez dulu okey dia memang power tu yang cakap. Kalau pasal Giroud pula, dia Giroud ni aku nak katakan dulu kat Arsenal dia tak top perform, faham? Dia macam average. So bila kita orang dapat Aubameyang tu, dia macam bila zaman Sanchez dulu, cuma lagi bagus daripada Sanchez. Tengoklah Sanchez pun masuk menu main piano kerja. Kau tahu lah dia bayar juta-juta mamat tu. Dia main piano dekat Old Trafford. Dia pergi Old Trafford, dia main piano dekat tepi padang. Tu je, itu yang dapat gaji tu. Lepas tu okay, korang, okay, pada pendapat MU pula, aku nak tanya MU pula. Kenapa engkau bila engkau apa tu bila dia perform ke Inter Milan tapi dia tak perform ke MU, apa perasaan kau? Aku rasa salah satu sebab dia adalah nombor 7, jersey nombor 7 tu. Dia macam tekanan tau. Curse of number 7 kalau dekat United ni. Sebab semua player yang pakai nombor 7 dia macam akan dapat pressure yang terlampau tinggi tau dekat player tu. So dia akan barai. Contoh player yang pernah pakai jersey nombor 7, Di Maria yang perform dekat Real tapi masuk MU, hancur. Owen daripada Liverpool, perform dekat Liverpool sampai MU hancur. Aku rasa salah satu sebab dia sebab tekanan yang penyokong bagi dekat player yang pakai jersey nombor 7 sendiri. Okey, tadi aku ada okey, ni nak tanya sebelum tu. Kau nampak komen kat tepi ni? Nampak kan? Nampak. Ada kan? Okey, itu je nak tanya. Okey. Aku ada lagi satu soalan. Adakah bagi pendapat penyokong Arsenal dulu? Adakah kau rasa Arsenal akan Aubameyang akan stay pada next season? Itu yang nak cakap tu. Aku tadi ada baca berita transfer yang Emi Martinez dan juga Auba diorang akan sign new deal. So Barca tak dapat Auba. Aduh, dia nak cari kau Barca ke? Ada nak selit. Okey, pendapat okey. Bila kalau Aubameyang okey, bukan kalau lah sebab dia dah tengah rumours kan. Okey. Kalau dia still stay, kau rasa dia akan still performance yang maintain atau dia akan drop maintain dia punya performance? Honestly, aku rasa performance dia bukanlah drop, bukan naik. Dia akan still the same macam sekarang sebab aku tengok Auba, dia consistent tau player tu, Auba. So aku rasa dia akan still sama. Dia tak naik, dia tak turun. Dia cuma consistent je lah. Okay, pendapat Bruna? Okay, aku setuju dengan Nadam punya opinion tadi. Auba still akan perform dengan Arsenal walaupun dia tak cuba pergi team lain sebab dia dah ada chemistry dengan dia orang punya teammate semua. Lepas tu Arteta pula dia pandai cat guna Aubameyang ni. So yeah, Aubameyang akan still perform di bawah Arteta. Okay, kalau kau rasa Aubameyang ni akan dia akan terlalu pressure untuk semua benda, dia akan rasa lah dia yang buat semua benda, orang lain macam hanya support dia kat belakang. Kau dapat Adam? Okay. Jangan over sangat. Ni lihat santai. Tenang. Okay. Kau berpeluh. Aku rasa tak boleh. Dia sebab dia dah
Sebab bila kau tengok transfer rumor semua ni, macam party party akan masuk, lepas tu dengan dengan defense dah solid, ada William Saliba yang baru balik daripada Saint Etienne hari tu. So aku rasa season depan Auba tu dia punya pressure tu akan less, faham tak? So maksudnya bukan dia seorang je akan buat. So sebab belakang pun dengan mid ada rumors, ada rumors gak Felipe Coutinho mungkin masuk Arsenal dengan Willian. Tapi tu rumours, tapi tu rumours. Aku cakap rumours je. Bagi kalau je lah Barca. Aduh, Barca ni tak guna pun dekat Barca Coutinho tu. Lagipun Barca dia nak Gendouzi. Aduh, ambillah Gendouzi Arsenal. Ambillah Gendouzi. Gendouzi power tu. Ah, Gendouzi tak payah, tak payah, tak payah. Aku tak cerita tu, tak cerita Barca tak payah. Kalau rumours tu betul, kalau Willian, Coutinho, dia masuk Arsenal, aku rasa Auba tu pressure dia akan down sikit lah. So and then apa tu, akan bila kau season depan kau akan nampak Arsenal lebih macam timbul lebih lah, bukan like depend on Auba saja. Okay, kau ada cakap nama apa, defender dia apa nama? William Saliba. Bukan, seorang lagi, Partey. Oh, Thomas Partey. Thomas Partey kan, kau, dia defend kan? Defend aku rasa. Ya. Nah. Tak payah sih, tak apa, tak apa. Tak apa, tak apa, tak apa. Defensive midfielder. Defensive midfielder. Okay. Kau rasa Arsenal memerlukan satu defender yang memang mantap untuk season depan? Ya. Ya. Itu je jawab aku. Ya. Sebab kalau kau tengok sekarang, dua-dua lot. Mustafi lot. Mustafi lot. Kau tambah Lingard, tiga lot, tiga. Tak apalah, ingat simpan je kat minggu. Tak apa. Tak, ada seorang kata kan, Ben ada kata tau kat hari tu. Aku dengar kan, dia kata kan, kalau MU tak nak, dia bagi kat Newcastle pun tak apa. Dia kata je tu tau. Baik, Lingard dengan perform tau sekarang, dua gol tadi. Okay. Sekejap, sebelum tu. Sementara kita dah masuk cerita kan, sikit je nak masuk sebab kita hari ni pasal Arsenal, tapi okey dah masuk ni sikit je. Pendapat okay. Bronan tentang Lingard tertiba masuk yang lawan Leicester tu, last goal tertiba dia goal. Lepas tu yang baru-baru ni lawan LASK kan. Dia goal satu. Apa pendapat kau? Pertama sekali aku memang terciduk lah bila Lingard tu score goal lawan Leicester. Memang aku terkejut lah. Aku dah tengok Lingard apa panas badan kat tepi, cakap kegila oleh nak masukkan si lot ni. Dah lah, tengah lagi 1-0 je. 1-0 je tau, tipis gila. Aku takut si Leicester tu comeback je hari tu 2-1. Tapi nasib baik lah Lingard tu menggunakan dia punya kepakaran tu. Dia still ada touching dia walaupun dia dah lama tak main dekat dalam padang. Tapi aku still nak Lingard tu keluar daripada United. Wah. Okay, Adam buka penyokong Manchester United. Jadi tak apa lah, tak payah tanya aku soalan ni. Boleh jawab. Okay, jawab boleh, jawab je. Okay. Apa, jawab apa? Penampak kau tentang Lingard. Oh, penampak aku tentang Lingard. Lingard. Aku rasa dia boleh menang Ballon d'Or tahun depan. Kau tengok lah memes tu yang Messi angkat jersey dia. Messi angkat jersey dia. Dia takut tau kau ni. Tengok, the goal pun. Baru dua goal lawan ni terus boleh menang Ballon d'Or. Dia boleh menang Golden Boot tahun depan, Ballon d'Or tahun depan, Puskas, semua dia sapu lah. Okay, secara ringkas. Okay, aku tahu lama lagi nak habis, tapi aku nak secara ringkas. Kau rasa Golden Boot, siapa boleh menang? Golden Boot. Ya, Ballon d'Or. Season ni tak ada kan? Ballon d'Or pun tak ada. Okay, tahun depan lah. Tahun depan. Nah, dia berdasarkan kalau player baru sekarang macam Immobile. Lepas tu Cristiano Ronaldo, Messi dengan yang lain-lain lah. Ikut, okay. Bagi satu nama and kenapa. Baik, start daripada Adam pula. Aku kena fikir dulu. Aku takkanlah Lingard kan nak jadi top scorer. Lambat so, lagi. Aku pilih
Walaupun aku suka Ronaldo, tapi aku akan pilih seorang player ni daripada Liga Jerman, Robert Lewandowski. Lewandowski sebab dia akan jadi top scorer untuk season depan. Sebab aku tengok dia punya performance after PKP hari tu, gol, satu game pun dia tak miss score gol. So dia ada consistent tau depan aku untuk score. Lagipun season depan, maybe last season untuk dia, so maybe dia nak try achieve something yang baru dalam dia punya career. Sebab dia pun dah tua kan, umur Lewandowski tu. Okay, Aida. Untuk Balon Dua tahun depan eh. Aduh, ramai. Kau cakap Lingard kan mengganjing kan. So aku Ballon d'Or tahun depan. Aku nak kata Ronaldo tak boleh sebab Ronaldo season ni dia flop sikit. Messi naik kat season ni pun tak boleh kat sebab Messi ni merudum. Dia dah merudum dah dia punya potential. Apa Bruno cakap tu? Apa Bruno cakap? Betul. Lewandowski mungkin boleh menang Ballon d'Or tahun depan. Okay. Aku kan. Kita nak bagi sikit. Aubameyang yang boleh menang. Aubameyang yang boleh menang. Jauh lagi. Banyak cerita lagi Aubameyang tu. Boleh. Aku apa ni? Confident. Taklah confident. Confident. Sebab apa aku cakap Aubameyang sebab Aubameyang dia konsisten. Dia memang kalau dapat bola shoot tu bukan kadami memang kan gol. So lepas tu kalau kau tengok pun sekarang bila dia dah dapat FA Cup tu, dia nampak kan dia punya senyum tu bila dia dapat tu. So dia akan macam lagi bersemangat, tahu tak? Faham tak? Okay. So yes. Aku tapi kan aku nak tanya Izzat lah. Kita tahu kau punya kau Leicester City. Jamie Vardy tu top scorer EPL season ni. Okay. So kau rasa Jamie Vardy ada chances tak nak dapat Ballon d'Or untuk season okay. Sejujur aku lah, YD zaman dia dah habis. Zaman dia aku rasa waktu Leicester champion. And waktu tu aku rasa performa yang paling baik waktu zaman dia dengan Mahrez. Bagi pendapat aku. Okay. Jadi bagi aku kalau Ballon d'Or lah kan, Aku rasa antara hal lambat lagi lah. Aku rasa antara bagi aku eh, jangan marah eh. Aku rasa player yang baru masuk Chelsea, Timo Werner, bagi aku. Okay. Sebab aku rasa antara dua. Kalau dia kat Chelsea, dia boleh flow atau dia akan lagi naik performance dia. Itu je. Okay. Tapi kalau okay. Time FA Cup, dia dah text Jerman lah tu. Dia dah habis kasi Jerman. Kau banyak yang masih troll eh. Aku nak tukar balik tadi yang Ballon d'Or tadi kan cakap pasal Aubameyang kan. Aku nak tukar. Aku rasa yang sesuai untuk dapat Ballon d'Or tahun depan yang aku tengok memang boleh jadi contender kan. Kevin De Bruyne. Okay. Sebab memang season ni memang walaupun Man City tak menang, aku tengok ni best season dia lah sebab memang lawa gol yang masa lawan Norwich 5-0. Dia sempat bola lencong. Yes. Yang tu paling baik. Okay. Pendapat kau, okay. Kau pandang Golden Boot dengan Ballon d'Or. Kau pandang sana? Kau pandang dari segi dia punya goal and atau kau pandang dia daripada kau antar juara Liga Domestik kau terus akan menang benda tu? Atau kau pandang kau champion dua liga atau semua liga? Bukan liga. I mean setiap dia punya piala lah. Kau rasa? Bagi aku, okay. Aku bagi pendapat aku juga. Aku rasa antara Ballon d'Or dengan Golden Boot ni, aku dari segi aku pandang daripada kalau dia menang DCL, dia menang title and dia menang liga piala lain kat dia punya tu. Okay, okay lah Bronas lah. Nampak muka tu cuak sangat. Okay. aku dah jawapan dia. First of all, untuk Ballon d'Or, kau kena tengok achievement player tu sendiri dengan achievement apa yang dia bagi sumbangan dekat team dia tu.
So kalau player tu dia just capai achievement untuk diri sendiri tapi tak tolong team dia, aku rasa dia tak layak untuk menang Ballon d'Or. Contohnya Messi tahun 2010. Yes. And then untuk top goal goal scorer tu memang kita dah tahu, wah siapa skor paling banyak dekat Europe, dia lah jadi juara top top goal scorer tu. So ya, yeah, kalau bagi aku Ballon d'Or ni dia kena nilai berdasarkan achievement player tu sendiri dan apa semangat dia dekat team. Jangan berdasarkan populariti, tak sebab dia Messi dia menang, sebab dia Ronaldo dia menang. Kita tak boleh. Yeah. Yeah. Bagi aku macam tu lah, Ballon d'Or kena dinilai. Okey, penampak kau yang terlalu berpeluh di sebelah ini. Bruna telah mengambil terus semua idea aku nak cakap. So aku terjun dengan Brunas untuk memang untuk Golden Boot. Okey, siapa yang paling banyak gol dalam Europe tu dia akan dapat Golden Boot. Dan untuk Ballon d'Or, kita cakap pencapaian player tu sendiri dan juga apa yang disumbang kepada team tu. Sebab tu aku cakap De Bruyne. De Bruyne pencapaian dia pun dah banyak, dengan team pun dia banyak. Okay, itu king of assist tu, De Bruyne tu. So yes. Pandai yang kau sekarang. Okay. Okay, Adam ada apa-apa soalan? Untuk siapa ni? Siapa-siapa dia, yeah, come on. Okay lah, aku kasi Brona. Brona's MUN. Oh yeah. Alright, apa pendapat kau terhadap Jadon Sancho masuk MU? Aku tak sabar nak tunggu Jadon Sancho sampai Manchester United. Bagi aku kalau Sancho masuk, MU akan lagi banyak pilihan lah dekat strike force diorang kat tiga tu, especially dekat right wing. Sebab Sancho, kita tahu kan Sancho dia young player, dia ada prospect, dia ada speed. Greenwood pun bagus, tapi Greenwood belum sampai di tahap yang kita nak untuk jadi leader dekat tiga hadapan United tu. So kemasukan Sancho ni akan tolong United punya strike force tiga kat depan tu lebih padu lah. Martial, Rashford dan Sancho, tiga orang tu. So aku tunggu Sancho sampai. Tapi sebenarnya, sebab apa tu? Okay. Ha, sebenarnya hari tu Izzat cakap dengan aku, Izzat cakap dengan aku hari tu Sancho dia lu main Man City. Okay, and then time kat Man City tak ada orang kenal dia. And then dia pindah ke Borussia Dortmund, dia terus naik. And then dia baru satu season kat Borussia Dortmund, dia masuk balik MU. Kau rasa dia akan flop balik dulu macam MU, macam dia time MC ke, ataupun dia akan apa ni, dia akan dapat adapt dengan EPL? Sebab bukan semua player boleh adapt senang dengan EPL. Wah, EPL ni kan liga dia punya pace laju gila. Kalau player tak biasa nak main macam daripada La Liga, tiba masuk sini nak main first level memang barai lah. So aku rasa Sancho dia takkan flop. Tapi Oleh dia kena pandai guna Sancho tu, kena pandai bagi peluang, bagi masa yang cukup untuk dia betul-betul serasi dengan EPL punya surrounding. Macam Christian Pulisic yang lempat buat, dia tak bagi Pulisic tu 100% main first 11. Tapi dia masukkan slow-slow daripada sub tu apa semua, bagi dia biasa dulu dengan gaya EPL main bola macam ni. Kenapa? Weh, dia kan, dia macam ambil tempat aku tu tadi, cara dia tanya soalan tu. Dia minta aku boleh jadi host, aku boleh jadi host baru ni. Dia lepas tu kan, sebenarnya topik ni aku nak cerita berminggu-minggu lagi, tunggu bila Sancho masuk nanti kan. Lala, lah, kau tak cakap start tadi. Tahu. Kita tanya je. Dah lari topik jauh lah. Kau poster tulis asli. Tapi jawapan aku tu sampai lah. Korang faham lah apa maksud aku yang Sancho. Faham. Okay, betul agak apa yang kau cakap. Macam benar agak. Mana tahu dia masuk daripada Red Bull Leipzig tu, dia masuk Chelsea dia tiba dia jadi flop kan. Lampard kena buat dekat Werner macam mana dia buat dekat Pulisic. Masukkan dia slow-slow, yang kasi dia 100% first 11, and aku rasa dia boleh. Okay, sama-sama cakap-cakap. Cakap dulu. Tak lah, masa aku kalau tiba-tiba kau beli player tu, lepas tu tiba kau suruh dia terus main first 11, player tu akan pressure tau. Bila dia pressure, dia tak boleh nak main macam biasa yang dia main. So kau kena bagi dia peluang, biar dia serasi dulu dengan game. Jangan bagi dia main full time, bagi dalam 15 minit terakhir je tu, bagi dia serasi dengan game tu. Yes. Okay, kita dah lari topik jauh, kita tahu apa benda kita nak. Kita okay,
dah 30 minit yang terakhir ni. Alright. Sebab kan esok kita, malam ni kita tahu pukul 3 pagi yes. MC lawan Real Madrid yes. And lagi satu match Lyon lawan Juventus. And esok punya match Barcelona lawan Napoli dan Bayern Munich lawan Chelsea. Okay, dah 30 minit ni kita ambil pre-match pre-match lah sebab minggu depan aku nak memang nak masukkan topik sebab kita dah tahu, nanti kita dah tahu keputusan. Minggu depan punya topik itu lah UEFA Champions League ni. Okay, right. Jadi sementara pre-match ni pendapat kau malam ni punya match dulu lah kita bincang kan. Manchester City Real Madrid. Okay, pendapat aku, aku rasa Manchester City and dua-dua team aku rasa macam dalam sederhana punya permainan. Bagi aku kan, jangan marah. Penyokong Real Madrid kat bawah kan. Ya. Okay, bagi aku dia akan jadi macam perlawanan tu akan sengit. Aku rasa macam tu. Tapi aku rasa at the last Manchester City menang lah. Okay, kita nak masuk penyokong Real dulu ke penyokong Arsenal dulu? Ya, kita kasi penyokong Real dulu. Okay, penyokong Real. Apa soalan tadi? Kau rasa predict kau tentang match dan apa kau rasa match yang berlaku? Yeah. Apa yang saya nak cakap? Man City hari tu pun dia menang kelebihan satu gol ya, dia lebih 2-1 dia menang. And then malam ni kita orang main dekat City kan? Home eh? Hmm. Santiago Bernabeu eh? So City home kot. Ha? City home. City home, City home. Okay. Sila. So aku rasa kau faham ah Real Madrid tu dia pasukan yang sentiasa buat comeback, buat surprise dekat team yang dah menang dengan dia tau. So kalau kau tengok performa Real Madrid dekat dalam liga masih dalam champion hari tu still konsisten sampai sekarang aku rasa. So Real Madrid mungkin menang game malam ni. Okay. Nama Adam. Okay. Manchester City lawan dengan siapa? Real Madrid. Okay. Yes. Aku setuju dengan Brunas. Real prediction aku walaupun sekarang tengah 2-1, dua Man City kan. Yep. Okay, dua Man City, Real Madrid. Real Madrid sekarang dia baru menang La Liga hari tu kan. So mesti dia nak kejar kan dua title. So satu La Liga, satu lagi UEFA. So aku rasa sebab sekarang speed dia tengah naik kan. So dia akan lebih motivasi lah. Lepas tu kalau tengok pun sekarang dan Real Madrid pun ramai pun dah tengah perform. Yeah. Macam apa ni siapa? Benzema dah start perform. Yang ni semua perform kan. So aku rasa prediction Real Madrid dia akan buat menang 2-0. So yeah, aku Aku tetap rasa Real Madrid tu pergi tapi aku tak tahu berapa dia punya result tapi Real Madrid yang akan pergi bukan Man City. Okay, sebab Man City dia sekarang ni tengah pressure tau sebab dia tak ada, dia hanya dapat piala kerbau je itu. Kerbau. So dekat dalam liga pun dia bawah Liverpool memang koyak lah member tu kan. Bawah Liverpool tu dia punya rival. Okay, aku bagi aku draw kot satu sama and last sekali Man City menang dengan aggregate. Okay. Apa tu apa Arab? Okay, Man City pun bagi aku betul lah dia ada pressure sebab baru-baru hari tu dia ada kalah ke? Tak ada kan. Okay, bagi aku dia menang 5-0 tu sebab dia lawan pasukan Norwich. Itulah dia bagi aku. Dia lawan pasukan nak jatuh liga dah. Okay, and bagi aku lah, aku pernah cakap kat episod 3 hari tu episod 3 hari tu aku dah, episod 2 hari tu aku dah kata yang waktu Barca dengan Real tu aku dah pernah kata sebab Real champion sebab hanya sekadar luck bagi aku. Oh, okay. Sebab dia lawan last selepas BKP tu aku rasa dia lawan pasukan macam pasukan bawahan. Jadi aku rasa benda tu akan jamin Manchester City dua-dua pasukan. Aku rasa Manchester City lagi atas. Aku rasa Manchester City menang lah. Bagi penampak aku tu lah.
Okay, bagi pendapat aku pula, Real menang bukan sebab luck tau. Dia sebab performance Real Madrid after PKP memang lain gila sebelum PKP. Kau tengok sebelum PKP, diorang main lebih kepada defensif tau. Lebih kepada turun ke bawah. Lepas PKP, kau boleh tengok Zidane dia dah suruh player dia main attacking minded. So kau boleh tengok berapa banyak penalti yang Real Madrid dapat sebab diorang terlampau banyak attacking dan duduk dalam kotak penalti lawan tu. So Real Madrid dia menang La Liga sebab tim, lagi satu sebab tim dekat bawah dia barai. Barca tu barai, Atletico tu barai. Barca dia barai sebab apa? Sebab Messi tu tak function season ni. Kalau Messi yes, tu, betul. Kalau Messi tu function season ni, Barca aku rasa still dekat atas. Kau kena faham, Barca bila Messi mati dia tak ada apa-apa tau. Bagi pendapat aku, Messi tak ada keserasian tau ni. Aku rasa Messi hanya sebab Messi tu barai. Kalau Messi tu dia dapat chemistry dengan player-player dekat sekeliling dia, maybe Barca akan dapat La Liga season ni. Tapi kau kena faham, Barca ditentukan oleh prestasi Messi tu sendiri. Lagi satu pendapat aku, tengok Pak Barca tengok habis aku ni. Bagi pendapat aku, dia milih tadi and last baru Suarez datang. Bagi aku benda tu Okay. Kau cakap Dembele tak ada. Okay. Kau kena faham Barca dia bukan ada seorang je player dekat position tu. Banyak lagi player yang boleh main dekat position Dembele tu. Tapi siapa pula call? Aduh. Syarif. Okay, sambung. Tak ada call aku kat tadi. Tapi Barca dia tak nak guna player yang sepatutnya ada dekat position Dembele tu. Contohnya Griezmann. Griezmann boleh main tau dekat position Dembele tu. Tapi si coach Setien tu tak nak guna Griezmann sebab dia tak ada Griezmann tu belum capai tahap yang dekat Barca tu. Lagi satu pendapat aku lah. Lagi satu pendapat aku tahun ni sebabkan manager punya taktik tu salah tu je. Yes, Kiki Senten daripada Tiki Taka ke Teka Teki. Ya, tu je. Ini aku nak cakap lagi satu. Satu lagi sebab bot Basar dia tak ada plan nak buat apa. Yes. Macam baru-baru ni yang Arthur Pjanic swap. Yes. Kalau betul Arthur baru muda, dia orang boleh pakai lagi tau. Tapi Basar dia tukar dengan Pjanic. Pjanic tu cuma jangka masa yang pendek saja. Yes, betul. So dan kali ni aku sokong tau. Selalu kau ini aku kat sekolah aku tak pernah bantah. Barca dia kena admit tau. Diorang punya team sekarang ni tengah barai gila. Diorang tak ada chemistry dalam padang tu. Bila Messi tu tak perform, Barca pun akan tak perform. Kau tak percaya? Kalau kau buang Messi tu satu game, kau tengok macam mana Barca tu main. Sebab Barca Kiki dengan Barca diorang banyak, diorang terlalu bergantung kat Messi. Yes, betul. Lagi satu aku nampak macam Barca punya team tengok banyak macam Barca ni. Padahal tak ni video daripada Arsenal tu jadi basah ni. Padahal tak masuk lagi pasal Barca lawan Napoli tau. Dia dah terus masuk lain tu. Okay. Last. Aku nak cakap. Lagi satu. Okay, silakan. Aku banyak poin nak bangkan Barca ni. Lagi yang tu tunggu Barca Napoli. Okay. Lagi satu aku nampak Setien dengan player-player dia. Semua macam apa tu. Dia macam tak terlalu rapat. Tu je aku nampak. Daripada segi dari luaran. And ada satu news tu waktu baru-baru Setien masuk aku nampak. Dia kata Setien macam tak bersemangat untuk nak mengajar Barca. Tu je. Bagi pendapat aku dia tak rapat. Tu je. Okay dah, kita tukar topik. Lagi mental Setien. Tak payah komen. Boleh. Nanti baru masuk. Okay. Juventus Leon. Pendapat aku, Juventus Leon akan menang. Bagi aku Leon akan menang 1-0 je. Aggregate 2-0 sebab aku rasa Juventus belakangan ni dia drop. Pendapat yes. Okey lah, Adam dulu lah. Okay, silakan. Pendapat aku betul kat Leon akan menang. Aku tak nak cakap apa-apa lah sebab susah kan ni. Sebab kalau aku teruskan Leon nak cakap okey lah boleh, tapi Juve
Masalahnya sekarang Juve merudum gila. Hari tu time dia lawan Roma, 1-3 home. Tapi muka smile gila bila angkat piala. Macam dia tak kalah, macam dia menang. Ni lagi satu yang paling aku lawan kan. Last game Tottenham lawan apa yang Crystal Palace. Tak pernah lagi dalam sejarah kan. Kau masuk UEFA Europa League, kau boleh gembira macam kau angkat piala tau. Tak pernah lagi aku jumpa macam tu. Yang macam Mourinho gembira gila macam dia angkat piala kan. Okay, pendapat Brunas pula. Hari tu Lyon menang berapa? 1-0 kan? Dekat yes, 1-0 Lyon. Keputusan tu tipis gila 1-0. Apa pun boleh berlaku dekat game ni. Dia punya keputusan. Maybe Juventus boleh menang, maybe Lyon boleh menang. Dia punya chance tu 50-50 lah. Siapa yang create chance, siapa yang habiskan chance dengan betul, dia akan menang game ni malam ni. Yes, betul. Tu dia akan cakap. Tapi tak tahu siapa yang okay, like, okay. Empat Juventus ni pendek je. Lagi satu soalan lah. Sebab terlalu pendek lah. Tak sabar nak masuk Barca. Tak sabar nak masuk Barca. Tak sabar lah. Aduh. Okay, Barcelona kita. Weh, pasal Barca kita end live. Okay. Apa tu? Okay, kau rasa, okay, lagi satu soalan pasal Juventus. Kau rasa malam ni Cristiano Ronaldo akan main, dia akan perform atau dia tak akan main and second half? Okay. Start daripada siapa-siapalah dulu yang rela. Dia tengah berfikir tu budak sebelah ni. Okay, bagi Brunas tu. Okay, siapa dulu? Ronaldo. Brunas, okay. Ronaldo akan perform malam ni. Ronaldo akan perform malam ni. Dia akan bagi 100% dalam game dia malam ni. Sebab Ronaldo ni player yang tak kenal erti putus asa dalam hidup dia. Dia nak berjaya, dia nak sentiasa kat atas, dia tak nak kat bawah. So dia pernah kata dalam satu interview tu, kalau kau nak berjaya, kau kena susah. So Ronaldo malam ni maybe akan sedikit susah dalam game tu sebab ramai player Lyon akan marking dia. Tapi aku rasa dia tetap boleh perform macam biasa. Adam search Google ke? Goreng lah. Okay, kau pula Adam. Untuk aku, pasal Ronaldo malam ni ketat kan? Malam ni? Okay. Malam ni aku tiga. Aku rasa, itulah Ronaldo, dia betul dia akan kasi 100%. Bawa dia tu. Ronaldo akan kasi 100%. Tapi tengoklah. Tak boleh lah Ronaldo seorang je kasi 100%. Memang betul pernah cakap, memang dia takkan putus asa. Tapi dia tak boleh dalam seorang tu je dia kasi 100%. Yang lain pun kena contribute juga. Kalau tak, mungkin Juve akan tersingkir awal and Lyon akan upset. Yep. Yeah. So aku baca Stadium Astro pun, Memphis Depay pun cakap dia nak Memphis confident Lyon boleh boleh kalahkan Juve. So tambah lagi dengan Memphis Depay dia punya nak kalahkan Juve tu. Memang Juve tu memang kena kasi 100% dalam game ni. Kalau semua tak kasi 100%, Lyon akan menang. Begitu ilmiah pertama kali Adam berilmiah pada hari. Terima kasih. Kat sekolah dia lain macam. Okey. Kat sekolah kaki troll dia. Bro nah. Dia kan kat sekolah kan, dia asyik terus pasal Barca 24 jam. Lepas tu nak masuk topik lepas ni. Napoli nak masuk. Kalau aku kat sekolah kau, aku terus Barca juga. Betul. Okay. Pelawanan seterusnya, Bayern Munich Chelsea. Aku punya Barca dengan tu, lambat lagi. Belum lagi. Bayar dah tiga pun. Tak cerita bayar dengan Chelsea. Tak apa, aku nak panjangkan lagi. Okay, pendapat kau. Okay, Chelsea bayar. Bagi aku, result senang. Bagi pendapat aku, Chelsea tak menang tiga, bayar menang tiga macam tu je. Okay, pendapat Adam Kai. Okay, bayar lawan Chelsea. Aku rasa Chelsea nak menang memang tipis. Sangat tipis. Sebab Diong baru down hari tu bawa ke FA Cup. Dengan ni.
Aduh, and then tengok dekat baju dia tu nombor 3. Macam kau pernah cakap Izzat, either dia comeback 3 atau dia kalah lagi 3. So untuk Chelsea tu kemenangan boleh tapi sangat-sangat tipis. Sebab kau by Munich, kau kena ingat dalam tu ada Lewan tau. Lewan dapat bola gol tu. So aku Bayern boleh, Bayern akan menang sangat. Semua ni memang Bayern dah boleh menang. Tapi kalau Chelsea buat betul-betul, dia boleh comeback. Okay. Aku nak tanya soalan lagi. Aduh. Aku tak nak masuk kelas lagi. Aduh. Eh, ni. Bro, kau tak tanya lagi pendapat Brunas. Brunas. Kita dulu basah. Nasib baik. Okay, Brunas punya sana. Okay, Chelsea. Kau tengok result pun dah tahu siapa yang dekat depan sekarang ni. Bayern dah 3, Chelsea kosong. And then kau tengok jersey Chelsea sekarang ni ada nombor 3. Badi nombor 3 tak habis lagi tau dengan Chelsea. Hari tu kalah 2-1. Campur 1-3. Betul. So aku rasa kalau malam ni lah, result yang paling gempak Chelsea boleh buat pun 3 sama. Tetap ada nombor 3. Dan aggregate akan jadi 6-3. Tapi untuk Chelsea menang malam ni, susah gila. Dia punya chances tu memang tipis gila, tapi tak tahu lah kot malam ni Chelsea dapat Tony apa kan. Ismail Hajar ke apa. Dia dapat aura tu. Tak tahu lah aura apa kan. Dia santau Lewan ke apa, tak tahu. Tak boleh ke macam tu. Lewandowski malam ni tak nampak gol ke, tak tahu lah. So, kita tak tahu. Tapi chances tu Chelsea tu memang tipis dan aku pilih Bayern lah untuk pergi next level. Okay, boleh. Okay dah habis? Okay. Aku tak nak cakap yang ni sebenarnya. Cepatlah okay. Masuk lah bahasa. Okay. Penungguan korang. Okay, penungguan korang yang terakhir. Yes. Barca menentang Napoli. Aku tak nak start dulu, aku nak bagi sesiapa start. Okay, aku nak start deh. Ke apa ni, Brunas nak start? Adam start dulu. Okay, boleh. Barca lawan Napoli. Aggregate satu sama, Barca lawan kat home. Aku rasa susah agak ni sebab Barca kalau kan Camp Nou perform. Okey. Dia ada body Camp Nou lah. Tak tahulah ada tanam apa kat dalam padang Camp Nou. Tapi untuk personal aku lah, untuk aku Napoli boleh menang. Yes. Sebab Napoli sekarang pun tengah up. Tengok dia stream pun tak nak cakap pas, tak nak tahu kau cakap pasal Barca tu. Stream pun tak nak pilih Barca tau. Ya. Tak, tengah. Kau tengah lag kau kan ni kat aku punya laptop. Sama. Habis dah lag. Allah, dia dah. Ya, Barca dia dah tahu dah Barca nak kalah tu yang dia dah left awal tu. Aduh. Jap. Hello Zaid. Zat, dah lagi Zat. Buffering off. Tak kuat pun. Ya, masih dia. Kau rasa internet rumah dia tak ada ni. Satu tik je dia punya WhatsApp ni. Dia tak jawab lagi. Dah putih. Maaf ya fan-fan semua, Kimi ada masalah teknikal. Maafkan penyokong Barca semua. Sabar. Presiden anda akan live sebentar lagi. Kejap lagi kau akan dapat Barca. Tunggu tu.
Izzat, mana kau? Azal, putus. Ah, okay, okay, okay. Tengah masuk, tengah masuk. Ah, seri tu. Seri. Masalah wifi. Ini foto lah. Wifi dah nak cakap. Wifi pun tak nak beri bahasa. Wifi kau pun aku nak boli tau. Punca kau wifi. Aduh. Okay. Kembali back. Okay. Aku nak kata tadi. Hari tu waktu yang first match. Ada tiga player yang main. Allen. Insigne dengan Mertens. Lepas Insigne injet. Yang tinggal dua. Kau rasa dia boleh menang lawan Barca yang semua power. Cuba jawab. Semua power. Aku lah. Boleh. Napoli boleh menang. Tak, kenapa? Sebab Barca first board dah tak tentu arah. Lepas tu Kiki pun taktik dah tak ke mana, dah tak ke mana. Dulu Tiki Taka, sekarang dah apa benda, teka-teki. And then Barca pun, dia ingat tak itu, dia sebelum PKP La Liga dia dah leading. And then bila dia kalah, and then lepas PKP dia dah kalah, dia kalah lepas tu remaja menang kan. Itu lepas tu spirit dia dah down. So sebab tu tak boleh menang. Sebab tu aku pilih Napoli, sebab Napoli power. Pasal tu Zaijah, ini macam ni tau. Kalau macam tu kan, kalau kau tengok daripada segi sebelum PKP dan selepas PKP, macam tu kau apa tu, camp PKP. Lepas tu selepas PKP tu, macam tu kau cakap, punca tu PKP lah, macam tu je lah. Tapi kau tim Barcelona tim besar kot. Dia kena teruskan dominan dia. Dia tak boleh lah. Sebab stop main bola, tak konsisten lepas tu. Dia okay. Mati Okay, satu benda aku nak cakap. Okay, cuba kau bandingkan Juventus berapa banyak kali kalah walaupun dia tim besar, and Barca dia hanya draw and sekali kalah. Juventus tiga kali kalah. Cuba kau bayangkan. Okay, kau rasa pendapat kau, tengok. Tak, kau tak boleh cakap macam tu. Sebab Juventus dengan Barca, diorang dekat dua liga yang berbeza. So, diorang punya gameplay dekat setiap liga tu lain. Serie A, pace dia lain. Yes. La Liga, pace dia lain. Okay. Brunas lah. Tadi dia tak cakap pasal Napoli lagi. Kita bagi chance. Okay. Apa, Napoli lah. Dia cakap tadi. Dah semua point dah kasih tadi. Tak, ada kau dah yang predict pula Brunas. Tak baca. Oh, Brunas. Okay. Aku punya prediction, Napoli akan buat surprise dekat Barcelona malam ni. Kau jangan harap aku nak cakap Barcelona akan menang malam ni. Itu takkan keluar daripada mulut aku. Even Napoli, dia tak ada star yang sehebat Encik Lionel Messi tu. Tapi Napoli, diorang punya chemistry antara player tu bagus. Barca punya chemistry sekarang ni, kau boleh tengok sendiri lah. Diorang punya performance macam mana, diorang punya situasi dalam pasukan macam mana. Sabar Izzat. Okay, silakan. Okay, tapi kalau kau tengok waktu Barca yang sebelum, selepas PKP tu kan, dia Dembele tak main waktu tu. Kalau kau tengok lepas ni, dia akan kalahkan Napoli. Okay, aku nak tanya kau, Dembele tu dah berapa lama injet? Dia dalam selepas dia main lawan Napoli tu dia injet. Dia satu match 6 bulan injet macam tu. Satu match 6 bulan injet Dembele. Kau tengok, dia dah lah injet lama. Lepas tu kau expect dia nak terus jadi satu player yang boleh bawa Barca pergi macam Messi bawa Barca pergi. Macam mana? Okay, aku rasa antara dua benda yang boleh membawa Barca menang. Alright. Tengok, Brunas pun dia tak nak dengar apa yang cakap. Dia dah blah tu. Sekejap. Okay, bagi pendapat aku kan. Dua benda je sebab okay, dia datang balik. Okay. Apa soalan tadi? Tak boleh jawab lagi. Okay, bagi aku dua benda je yang boleh membawa Barca menang. Dua benda je aku nampak. Antara pertama, kalau dia tak letak Ansu Fati dengan Ricky Puig.
And kedua aku rasa kalau dia tukar tactical sikit and dia boleh menang. And dia kena ada De Jong kan, semua benda player yang star-star pun, sebab Vidal tak boleh nak main kita tahu. And yeah, aku rasa aku rasa kalau Dembele, Messi dengan Suarez, aku rasa dia orang boleh ikut. Serius lah. Jadi pendapat aku Barca boleh menang. Yep, hold, hold. Aku nak so Izzet, kau kena gerak dulu. So kau boleh sambung dengan Brunas bawah ni. Okay, so okay. Prediction aku nak boleh menang. Okay. And okay, sebelum aku pulang nak cakap thank you Izzet sebab bawa aku kat Borak-Borak Bola. Yeah. And then akhir kata bulat MU dekat Eropah, bulat Barca dekat ni Champions League and FA Arsenal tak payah cakap FA Cup dia menang. Aku akan cakap satu benda, gulat Arsenal untuk FA Cup season depan, pastikan korang menang lagi. Okay boleh, kalau season depan menang aku datang balik, aku datang balik sini. Boleh, minggu depan pun kau nak datang okay. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Alright, okay. So aku gerak dulu. Okay. Thank you and Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Okay, sekarang kita tengah berdua ya. Jadi tinggal 4 minit lagi ni kita ada masa. Kita borak pasal Barca. Okay, jadi kan. Okay, kau kata Napoli boleh menang kan. Kau, okay, bagi kau berapa kosong? Berapa kosong? Kau rasa draw atau? Tak banyak, diorang akan menang maybe 1-0 juga malam ni. Kau rasa sampai kau rasa tak sampai besar, extra time kan? Ke apa? Tak, dalam 90 minit je game tu akan habis. 90 minit eh? Sungguh yakin eh? Yes, aku tak yakin. Aku 1-0, rasa kalau lepas tu diorang akan terus bertahan sampai habis masa. Terus bertahan. Aku rasa Barca boleh menang kalau dia still dengan satu taktikal perubahan yang lain dan dia tak letak pemain muda. Dia akan boleh menang. Okay. Okay, tinggal 3 minit lagi. Aku simple lah, aku nak cerita pasal MU pula. Okay, silakan. Okay, tadi kau dah touch pasal Sancho kan. Okay, kau pernah kata sebelum ni kau memang nak, kau rasa player yang paling boleh kedepankan Manchester United ialah Sancho. Okay, kau rasa dia boleh datang terus adapt atau dia datang dengan awal-awal slow dulu lepas tu baru naik ke, kau rasa kau anggap dia macam Bruno Fernandes datang terus buat perubahan yang ketara? Okay, first of all kau kena tahu Sancho datang daripada liga yang lain iaitu Bundesliga. So bila dia masuk EPL, of course dia punya pace tu lain, corak permainan lain. So aku rasa Sancho dia bukan akan terus bagi performa yang dia main dekat Borussia Dortmund hari tu, tapi performa dia still bagus, tapi dia still perlukan masa untuk dia sesuaikan diri dengan persekitaran dalam team United sendiri dan macam mana dia nak adapt dengan pace EPL tu sendiri. Jadi kau rasa dia slow-slow lah akan naik? Yes, dia akan slow-slow macam Christian Pulisic dekat Chelsea. Okay, kau tak rasa dia akan jadi macam seperti play-play yang macam sederhana macam tu? Dia akan jadi macam apa tu, setengah beli yang datang tak lama, dia macam memang datang EPL dah akan jadi flop. Aku rasa benda tu tak akan jadi under Ole Gunnar Solskjaer, sebab aku rasa Ole ni dia coach yang tahu nak guna player tu macam mana, dia tahu nak bagi player tu selesa dalam team. Contohnya kau boleh tengok macam mana Ole tu masukkan player-player yang tak pernah dapat tempat masa zaman Mourinho, macam Fred tu tak pernah susah gila dapat tempat masa zaman Mourinho, tapi bila Ole ambil alih dia gunakan Fred tu, tengok beli hidup pun dia main kat tengah tu, dia boleh backup pun Pogba dengan Bruno Fernandes bila dia main kat atas padang. Ya, yes, macam tu. Okay. Jadi aku minit. Okay, tinggal minit. Sikit ni okay. Aku okey lah, kita nak habiskan terus. Jadi kau bagilah kata-kata kau kepada mula-mula sebab topik kita pasal Arsenal kan. Jadi kau bagilah apa yang kau nak cakap tentang Arsenal. Aku harap season depan Arsenal dia akan lagi perform daripada season ni. Season ni dia tak perform sangat. Aku tu jujur aku cakap, dia just menang FA Cup, duduk nombor 8 liga kan, itu duduk nombor 8 kan. Ya, 8.
Itu bukan tempat Arsenal lah kalau nak tahu. Nombor 8 tu bukan tempat Arsenal. Arsenal sepatutnya duduk dalam area top 6 ataupun top 4. So aku harap Arsenal dia dapat kembali ke tempat asal dia, iaitu kat top 6 dengan top 4 tu. And then Chelsea aku harap season depan dengan kehadiran player-player baru diorang tu, diorang akan jadi one of the league contender untuk cabar Liverpool punya kejuaraan season ni. Okay, secara ringkas yang paling terakhir, kau rasa siapa yang akan champion UEFA Champions League dan Europa League? Itu susah sebab benda ni masih jauh lagi. Baru round of 16 now. So, aku rasa semua team masih ada chances untuk pergi ke peringkat seterusnya. Kalau dia tak terciduk dalam round of 16 ni. So, bagi aku, favourite aku memang aku nak Real Madrid lah pergi ke final UEFA Champions League. Sebab kita tahu kan, Real Madrid dah 13 kali Champions League. So, kita tak tahu team mana yang pergi final. Europa League MU lah kau. Europa League Manchester United lah. Bagi aku Europa League Wolverhampton and Champions League Barca lah. Tu aku rasa yang boleh menang. Okay, dah 1 jam. Jadi kau jangan keluar dulu lah sekejap. Aku tekan end lah, jangan keluar dulu. Okay. Okay, dan kita sudah habis rancangan. Kita akan jumpa pada minggu depan. Ada ramai lagi artis jemputan. Next week kita ada pembotak, guys. Baru ramai masuk terus tu. Oh, memang naik dah. Okay. Jadi jangan lupa support kita orang lagi. Okay lah. Ada lah agak orang masuk tadi. Okay lah. Ramai masuk. Sekurang-kurang yang ada lah masuk kan. Okay. Jadi minggu depan kemungkinan kita orang akan buat topik yang berbeza. Kita orang akan bincang dulu. And untuk pengetahuan korang, aku, Bronas ni dia bukan macam ahli jemputan. Dia memang orang yang akan borak dengan aku setiap kali. Jemputan macam orang tadi tu lah, yang tu lah. Okay, jadi tu je. Jumpa minggu depan. Yeah. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.